penyanyi pelakon, Afiq Syazwan memberitahu bahawa dia sudah bersedia untuk mendirikan rumah tangga meskipun baru sahaja mencecah usia 24 tahun. Afiq atau nama sebenarnya Muhammad Syafiq Syazwan Zamros, dia sudah membuat perancangan untuk membina mahligai bahagia sejak usianya masih muda remaja iaitu ketika berusia 21 tahun. Namun begitu, dia tetap mendengar nasihat daripada rakan-rakan yang memintanya untuk bersabar terlebih dahulu sebelum melangkah ke fasa hidup seterusnya. Bagi Afiq, pasti ada sebab mengapa dia menerima nasihat seperti itu kerana mungkin teman rapat serta ahli keluarganya lebih makan garam apabila menyentuh soal jodoh dan perkahwinan. Bila ada orang nasihat, saya pegang betul-betul. Mesti ada sebab. Perancangan ada, semua dah readu, saya dah bersedia sebagai seorang lelaki untuk bergelar suami. Dalam pada itu, Afiq mendedahkan bahawa dia pernah melamar seorang wanita berusia 28 tahun untuk dijadikan isteri namun permintaannya itu ditolak dengan alasan masih belum bersedia. Meskipun begitu, pelakon drama Diary Seorang Suami ini tidak mengambil hati kerana memahami pilihan hidup serta haluan masing-masing adalah berbeza.